Udah kan gitu dong. Thank you.
berat ini lapangannya bos, katanya butuh panjangan bos. Kita
ini mah beda lagi. Bang, suruh ngin rekam doang. Emang dia mah kalau sparring gini. Membola tadi makan soto sambal mas sendok. Hah? Membola makan soto dulu sama sendok sambal. Terus langsung naik kapal Pelni. Oh iya. Bodon Solo namanya itu. Iya. Saya udah ngecek banyak sih sekarang kapal. Dulu kalau enggak salah ya, itu tahun 2008 ya. 600 ekonomi itu. 400 sekarang? 432. Iya, saya udah cek apa di aplikasi. Apa? Semua kapal, dari Rio ke Makassar, Sulawesi. Iya. Oh, kalau mungkin karena beda-beda ya. Lah. Kalau tujuan pasti beda-beda. Itu kan kalau lebih Makassar, dekat ya. Iya. 2 hari, ada yang 2 hari 18 jam. Ada yang 2 hari kalo 16 jam gitu. Penumpang emang kan muter. Kalau barang. Kalau barang enggak dia? Beda sehari. Oh, lebih lama ya? Lebih cepat. Oh, gitu. Karena kan dia enggak antar naik penumpang. Oh iya, paling sedikit kali ya. Iya, atau kan atau di Pare-Pare kan transitnya lumayan. Berapa jam kan? Oh, tapi aman Bang, alhamdulillah. Aman. Tempat tidurnya juga enak gitu. Tergantung kelasnya. Oh, Abang apa ekonomi? Ekonomi, tapi rata-rata beda kapal ya. Waktu pas saya dulu kan waktu saya kapal naik ya. Jadi ada kayak hotel, ada kamar-kamar. Oh gitu. Itu yang VIP. Oh, itu yang VIP kali ya. Iya. Ada diskotik. Di dalamnya? Ada bioskop. Tapi jenuh banget, nggak jenuh itu 4 hari? Ya jenuh lah, makanya jalan-jalan kan. Jalan-jalan. Ini nggak jenuh 4 hari? Sekali mantan 4 hari. Pas injek Pare-Pare, wah kayak... Udah lega aja ya, udah pengen buru-buru ke darat ya? Bumi. Iya, pengen buru-buru ke darat. Iya, kalau... Ini Pare-Pare transit kan? Injek apa? Injek daratan, udah girang banget, yeah. Udah. Iya, saya cek sih 2 hari ke Sulawesi, hampir 3 hari. Pabok laut, saya sebelumnya belum pernah pabok kendaraan ya? Iya. Itu doang. Muntah, apa muntah? Serius? Goyangannya. Di kapal muntah? Muntah. Apalagi gue yang belum pernah ya? Ya kasih pengalaman pertama juga. Iya, apa karena apalagi saya nanti belum pernah. Rencana sih akhir tahun. Ada sih tanggal 30, jadi tahun baru di kapal. Jadi kan dia enggak tiap hari berangkat, Bang? Iya, ada jadwal khusus. Ada jadwalnya beda sama bis. Itu kan saya taikin. Ujung Solo ke Riau. Apa namanya? Bodon Solo. Bodon Solo. Gunung Dempo. Banyak sih. Iya, rutenya enggak ombaknya maksudnya. Enggak terlalu inilah ya. Terlalu ekstrim. Udah gitu pas lagi malamnya mimpi kapal tenggelam di situ di kapal. Iya. Mungkin kebayang-bayang kali. Itu sebelum kejadian itu. Berapa orang, Bang? Pas itu dari The Jack ada apa itu sana. Oh, The Jack. Iya. Acara The Jack. Pohon jadi dikirim buat dukungan dengan DKI. Berapa orang? Ada ratusan enggak? 800. 800 orang di kapal? Buset, iya. Itu penumpang lama ribuan itu kan kapasitasnya. Iya. Tapi kondisinya rame banget, apa sepi kapal? Rame lah namanya. Kita kalau naik kapal bentar ke dalam udah kayak gimana sih? Kayak di kan ada karaoke, ada. Tapi kalau namanya ombak mah tetap berasa ya, walaupun kapal gede gitu ya. Tapi mungkin nggak terlalu gimana gitu ya. Saya lihat keluar nih, lihat nelayan, buset. Serem-serem banget nelayan. Begini kita di kapal berasa, bayangin kapal kecil. Oh, jam itu nggak, Bang? Iya, jam begini nih nelayan. Gila nelayan, nyawa itu jangannya. Udah biasa sih. Dia udah biasa namanya. Cuaca juga tahu. Dari Tanjung Perak, barengan mana Makassar.
Kita mau udah pakai jaket gak mau dinginan ya. Iya. Angin laut. Dia mau kagak? Pakai celana pendek. Pakai kaos. orang di mungkin di orang pesisir kali ya. Mabok enggak? Emang kan namanya tempat ya bahkan siap. Iya sih. Lautan banyak. Iya, benar di selagi gini ngopi kita capek kan, bosan kita mikirkan hari-hari kan. Ngeliat kayak ini, lihat bawah. Benar-benar nyata. Kayak itu adik saya lagi minta tolong. Iya. Namanya abang kan. Iya. Udah astagfirullahaladzim. Udah kelamaan di laut juga kan? Iya, bosan kan lihat suasana luar kan. Bahaya dah. Tapi makan dapat, Bang? Dapat. Makan dapat seadanya lah, tergantung kelas saya bilang. Oh gitu. Oh beda-beda ini ya. Kalau ekonomi apa dapatnya? Jangan kurang ini kalau. Maksudnya? Ikan mulu. Kan enggak mungkin enggak duit. Oh, enggak ada ikan. Ikan ini paling kuningan doang, gimana sih anu ekonomi kita bisa. Oh, lautnya ikan-ikan doang gitu. Ikan. Maksudnya enggak ada yang lain. Enggak, kalau pom, kalau pom ribet, Bang. Pom mie, kalau itu bisa mana-mana praktis lah. Kamu mahal-mahal, Bang? Mahal namanya gitu. Serius? Kopi berapa kopi? Aku pada kopi ya. Saya waktu itu perbandingan ya, Coca-Cola yang kaleng itu ya, yang kecil, bukan yang dulu kan yang kecil lah. Ini dulu kan masih kaleng gocengan terakhir dulu ya, gitu. Sekarang bisa 20-an, 25. Buset, yuk. Itu waktu itu saya ada yang kenal orang di Spora, ngebosin. Berarti belum vaksin, belum COVID ya? Belum, 28. Masih iya. Itu juga kapal masih baru banget kali? Kapal udah lama itu misalnya. Udah lama juga? Enggak, baru-baru. Ini duit nih, ntar kamu nyawer. Uang di Spora tuh. Oh iya, dikatakan gitu sama ini. Iya, pagi nyawer pagi nyatong. Iya, iyalah ngapain semuanya ya kan? Ntar saya nyanyi sama biduan, kamu nyawer bapak teman-temannya yang dekat sama dia tuh. Ntar mau minum ambil, ada gitu supporter aja. Iya. Ada yang akrab dia jadi dia enakin lah. Iya. Tapi tidur mah polos, Bang. Polos ya, namanya udah capek mah susah sih. Iya polos aja gitu. Aman tapi barang-barang apa? Gantung, Bang. Maksudnya? Kita kan rombongan. Oh ya rombongan. Iya. Kalau dewe kan bingung ya. Ngeri ya. Tapi ya pas ada keamanan lah ya kan. Tapi namanya malam mah. Iya sih itu. Jaga-jagain aja barang berharga tuh pertanda dua. Iya maksudnya kayak handphone ya kan? Pakai celana dua aja. Kalau apalagi kalau kita mau ngecas, tungguin lah. Iya pengen tungguin. Kita nggak ada yang tahu kan namanya sih. Iya makanya nggak berani kalau kita ada teman bertiga, ya kan bisa tinggal. Kalau lagi tidur ngeri juga ya. Kalau kita rame-rame orang juga nyolek juga ngeri. Iya. Bisa. Soalnya saya lihat di YouTube begitu. Ngeri jangan. Kalau bisa sih kayak dompetnya. Karena dalamnya celana pendek masih dompetnya double. Iya, doublein. Abisnya naik pesawat mahal banget. Iya, setengah lebih dari setengahnya itu malah 400 pesawat ya itu satu, ada yang 1-1, ada yang 1-3. Orang kalau udah naik pesawat mungkin enak ya, tapi kan kita lagi, pengalaman. Lagi saya juga naik pesawat kagak berani, Bang, nggak apa. Iya. Kagak berani. Pengalaman itu ngambilnya punya aja dari itu pengalaman ya. Iya. Bu saya berangkatnya 4 hari, pulangnya 3 hari karena naik kapal barang. Oh baliknya. Tiket berapa waktu itu 600? Kalau nggak salah sih 600 kan koordinator ngurusin. Maksudnya sesuai jadwal nggak sih? Maksudnya tibanya on time itu? On time iya. Sesuai nggak sih? Kalau harinya benar, tapi kalau jamnya kita nggak tahu kan. Soalnya saya lihat saya nyampe jam kalau di berangkat dari sini ini sampai sana jam 3 subuh. Buset. Masih subuh lah gitu. Oh iya ya. Enggak bener sampai subuh ya. Kendala kan gitu. Iya. Gua kalau jam 3 subuh buset. Sebenarnya kalau kereta api mungkin udah pasti kajian gua lah. Iya, lurus. Tapi kalau transit itu lama, Bang? Jam-jaman enggak? Di Tanjung Perak sebentar. Oh, enggak ada 2 jam. Ya, 2 jam ada kayaknya. Ada 2 jaman? Iya, kalau ini yang percaya bilang lama itu Pare-Pare. Orang lama? Agak lama dikit, lebih lama lah. Cuma 6 jam ada kali waktu. Buset transit? Iya. Lama amat. Kan baik penumpang mungkin ngisi air bersih kita gak tahu kan. Buset 6 jam. Lama, kayak injek situ kayak injek seneng, injek darat. Iya, iya. Oh Surabaya mah sebentar? Bentar. Makassar ya. Insya Allah Makassar lah. Di kotanya dari mana? Kotanya mau naik pesawat ah nggak berani dah. Ini beren naik kapal satu juga lebih murah, satu juga kayaknya lebih aman. Ya kan kalau pesawat jatuh bener-bener. Iya musibah sih di mana aja sih. Iya ada yang tahu. Pesawat juga, kapal juga kita nggak dijamin 100% kan. Iya.
Iya tahu, tapi kayaknya gimana? Itu kan. Istilahnya masih bisa ngambang, ada baju ini ya, lapung. Kalau pesawat langsung berbusa seru banget. Di laut lepas kita. Iya, iya sih. Seru banget tomboknya juga. Iya, Bang, omboknya, Bang. Itu kan saya tiga lantai tuh. Tinggi kan ya. Bakal kayak dung kadang masih naik ke atas. Masih berasa. Iya. Pijikannya gitu. Oh, serius, Bang? Serius. Sejuk loh, batu rumah lagi tinggi kok. Tinggi banget itu ya. Pak, kalau itu kena angin malam kan, angin laut kan. Lagi saya bilang itu kan kamar tiga lantai, belum ada kamar segala macam ya. Itu udah kayak ini lah, mall lah boleh bilang ya. Soalnya gitu ya, gede kan, lumayan. Goyang masih berasa. Iya, goyang-goyang ya. Itu yang sampai mabok, keluar semua dalam mulut. Apalagi cuaca kayak gini ya, Bang ya. Kemarin tuh di Lampung, dengar Bang, yang mobil jatuh ke laut. Oh, gara-gara petugas itu mah. Oh, pas lagi nyebrang. Apa lalai ya, papang belum ngunci, papang kan masuk ke laut mobilnya. Tapi ada penumpangnya? Ada dua orang. Dia lagi apa gitu, tiba-tiba jatuh. Tapi alhamdulillah selamat. Oke, kalau pas nyebrang itu yang naik kapal ke mana? Ke Kalimantan. Kalau kemudian ke Kalimantan, ke Palembang kan? Naik nyebrang Merak Bogor ini bentar, perasaan sebentar patek. Sejam ya? Sejam atau dua jam sih? Oh, pas ya. Pas saya, kan baru naik, udah turunnya karena udah habis kelasnya lama gitu. Iya. Terus lagi. Sambil kayak gini. Oh, kencing di mana? Oh, ada air. Ada. Kan masalah ada. Mau ingat jualan rokok. Bingung nyari rokok di mana. Minta-minta aja dari tadi gua. Enggak jual rokok sih ya? Enggak jual. Ada di depan katanya. Ah, males banget. Di sini latihan di sini juga, Bang? Enggak. Di sini main-main doang. Oh, jadi latihan mau enggak ini? Paling arah SSB. Ini teman saya mana orang ya? Nomor berapa ya? Anak latihan di sini. Seminggu dua kali Jakarta. Iya. SSB itu. Sebuah kota jauh amat. Dan tinggal di sana? Tinggal Petukangan. Wah, jauh banget seminggu dua kali. Oh, bagus banget sini. Iya, tergantung juga rezeki milik-milikan ya. Rezeki gitu lah. 600. Kalau nyewa full kalau saat 2. Kalau full maksudnya dari jam berapa tuh? Sana kita bawa lawan sendiri. Oh, gitu. Oh, lawan sendiri. Kalau kita sparing gitu. Tengahnya nih, Bang. Saya pernah tuh ngikutin bocah-bocah kita juga sparring lapangannya dari anuan prostetis. Berapa duit? 3 juta apa 4 juta? Ini juga ada sih. Mahal banget. Rambutan rambut sintetis. Liverpool. Di mana? Daerah. Iya. Tawangan. Segitu juga. Oh, rambut sintetis juga? Enggak, rambut asli. Oh, rambut asli. 3 juta. Rambut sintetis tuh. Masih di paling sini Sawangan, dekat Bahamang Kesirat itu. Dekat. Minggu mau libur kali. Ini mainnya, karena sekarangnya kita mainnya bikin teknik atau nggak kasar mainnya. Siapa? Oh ini. Iya. Pernah main di Garuda sono daerah buset yang mau berantem. Pon ya lo orang tua, ed normalin aja. Hah? Depok kan? Bukan, kan dari Depok daerah Impres, Ciledug. Mainnya, ya ampun, bagusnya bocah kita nggak terlalu ini. Nimpalin. Bang, udah istirahat. Udah Pak, tadi makan sambal kebanyakan. Iya. Pada mules. Mules lagi sakit. Iya. Mau lagi enak badan, makan banyak ini kan. Wah, makan sambal enak nih. Mau keringet. Biar keringet keluar ya. Main bola malah. Anyang-anyangan. Perut kayak di remes-remes. Iya. Cakep. Oh, berarti istri mau orang sini ya, Bang? Pasti. Di sini masih banyak Betawi, Bang ya? Campuran lah. Oh, campuran udah. Tergantung kampungnya, setengah Betawi, setengah Sunda. Oh, gitu. Kalau sini? Si Gina campuran. Tadi gua denger bahasanya bahasa Orang begini. Iya, Betawi berarti Orang. Kalau Abang asli Betawi? Saya mah lahir Kampung Bakulus stadion dekat situ. Oh, situ. Orang tua situ kan. Berarti masih banyak dong saudara situ ya?
Ya banyak minggir, Bang. Banyak minggir. Udah banyak minggir, Bang. Toga besar banyak, Bang. Iya, masih banyak di sini sudah saudara. Iya. Dari apa bokap nyokap kan? Bokap kan nyokap Cinere. Oh, nyokap Cinere. Oh, kalau bokap asli Bulus. Bulus. Air sono. Enggak kena gusuran enggak? Karena dari zaman dulu pindah mah. Banyak kena gusur, banyak lari ke Sawangan dari Cinere. Iya. Kalau saya kebanyakan gusuran dari anuan, Bang, Senopati, Senayan tuh. Nah, gitu, dari sono ke sini. Jadi ke sini gitu emang rumusnya gitu sih. Iya, rumusnya gitu ya. Bisa dari rumah saya banyak banget orang Senopati. Sini orang Rempoa banyak. Hah? Rempoa. Orang sini? Iya. Rempoa sono. Iya, sini. Ya, pokoknya enggak inilah apa? Masih malam daerah gua dah gitu bahasanya. Ya, beda. Yang mendingan sama Cinere lah. So Cinere mun wah lah, Bang. Renovasi juga. Ini tapi kan aduh. Pas. Ya, mana ada lapangan? Ya, balik rumah saya. Ada mandu sih enggak pernah. Ada sih lapangan ituan yang di Merpati. Oh. Anuan apa? Damai enggak tahu ya? Enggak tahu. Yang mau arah ke Kosrat, enggak tahu ya. Lapangan Kosrat bukan? Bukan, lapangan Kosrat beda. Nah, itu milik pemerintah, jadi gratis, paling uang kebersihan doang. Selatan ya? Iya, oh, itu Dep yang mau Kosrat, yang Merpati. Ini dari Anies bukan? Hah? Anies. Anies mana ya? Anies Baswedan. Kan dia bikin tuh di utara ada di Murah Kamal. Oh, selatan masuk ke di ini. Enggak tahu deh. Jadi setiap kota mati itu bikin satu. Maksudnya buat tim sukses apa? Enggak, bikin lapangan. Oh, lapangan bola. Enggak, itu udah lama. Udah lama. Iya, buat itu selatan masuk ya, tapi selatan bikinnya di Jakarta. Oh, gitu. Lapangannya. Iya. Baru apa? Baru. Kan di yang di Muara yang di Muara tuh. Pelabuhan satu. Gratis. Lapangan yang buat enggak sih gratis, cuma mandiri Indonesia mah. Ya lumayan ya, iya. Abang kalau tuh sama kesini dekat sini, Bang. Maksudnya? Ke Ciputat dekat. Oh, dari sini gitu. Iya. Dari tempat saya ke Ciputat sama daerah sini ke Ciputat gitu. Dari tukangan ke Ciputat. Ke Lotus. Bisa dekatan sini, Bang. Bisa dekatan sini. Iya, atas. Karena saya jarang kemari kali ya, bagaimana ya? Jadi jauh ke sana. Iya. Ini Pamulang. Bambu Apus sudah Lotus. Iya, Bambu Apus. Sama lagi udah Lotus. Dekat. Sekarang memang jarang masih asing. Lewat Rawa Lele ya? Apa sih? Iya, Bang, jangan gurame apa ya? Itu ada kan ya? Lihat ini aja apa namanya? Pamulang Square. Enggak ada masih asing jadi. Iya, saya mau ke sini jarang banget paling kalau mau ke mana? Cibatok lewat sini. Gunung Bunder. Jauh loh sini Gunung Bunder. Iya, paling arahnya lewat sini, Bang, ya, maksudnya. Karikil ya. Iya, si Seeng kan? Seeng Karikil. Situ. Kalau lewat depan kayaknya gimana gitu. Kalau sini mah aman polisi ya. Daerah Rumpin enak kok. Daerah Rumpin. Ya. Enaknya enggak apa? Enak aja bisa berantem terus sama orang. Yang bener, iya. Orang Rumpin. Walaupun sparring kayak gini juga. Iya, amit-amit. Main gini, main sparring gini mah enggak usah serius-serius banget, maksudnya gitu. Enggak usah terlalu ngotot apa gimana. Iya, buat fun-fun aja. Tadi main berdua jantung. Tadi tabrak. Iya. Apa main bola gitu. Iya, kecuali kalau kompetisi apa gitu. Sparring gini mah ya. Tabrak tuh. Ya, apa Bang main bola. Sparring gini buat fun-fun doang. Tadi udah nyederain baru. Tetap sih gantung karakter orang sih. Iya. Gantung karakter. Kemarin biasanya pakai ini ya, supporter ya. Apaan? Biasanya. Pakai surat supporter bola kan biasanya. Dia ngedit dah. Iya. Kuat juga baterainya nih, Ustadi. Iya kan. Enak juga pakai tripodnya nggak sih? Aduh, gua rusak di pen mak. Tripod buat SLR sih. Buat rekam. Nek, handphone apa sih? Sering rekam kalau main bola. Buat ini rekomendasi pribadi. Rekomen. Saya main bola nggak bisa mah belakangan cuma nggak ada.
kecil. Ini apa sih? Saya udah gak kuat bang main bola. Panas langsung dadang apa ya? Emang bang, gimana ya? Main bola itu udah pensiun udah 10 tahun. Panas dada bang. Saya terakhir main bola itu 2004. Main bola terakhir ya? Enggak.